Dan tenang aja ya, dia tuh aman dipakai buat di kulit yang lagi berjerawat. Kebetulan aku lagi ada 3 jerawat aktif gitu. Formulanya mild dan dia tuh gak lengket, pokoknya ringan ya. Ringan banget tuh. Bener-bener enak banget di blendnya tuh. Ini kalian bisa lihat sendiri dari aku aplikasi. Tuh, cakep kan? Hai semuanya, welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rata Delia dan kalau kamu baru di sini, welcome. Di video kali ini aku mau ngajakin kalian skincarean bareng pakai produk-produk dari Laneige. Ini aku udah punya 4 produk andalan aku, ini favorit aku. Kalian bisa lihat aku udah pakai hampir 2 mingguan gitu dan so far aku suka banget pakai mereka. Jadi kalau misalnya kalian mau tahu step by stepnya dan honest review dari aku, tonton sampai habis ya. Ini aku di pagi-pagi aku baru cuci muka dan sekarang aku mau langsung mulai aja skincareannya. Nah, ini habis cuci muka aku pakai Radiancy Arfan Factor. Advanced Factor ini basically dia tuh toner dan aku pengen kalian merasakan packagingnya sih. Ini tuh bagus banget. Kalian bisa tau lah ya kalau misalnya kalian pegang ini tuh kayak bagus banget gitu. Sebenarnya dia bisa dipakai pakai kapas, tapi mungkin kalian juga tahu ya, aku lebih suka tuh dituang langsung gitu. Dia tuh ada pumpnya dan satu pump tuh udah lumayan. Aku biasanya satu pump doang. Jadi kalian pakai satu pump aja, terus biasanya aku satuin, terus aku ke wajahin langsung gitu. Terus ya aku suka ya, kan biasanya kalau misalkan vitamin C gini tuh agak tricky di bagian wanginya ya. Wangi dia tuh enak banget sumpah, kayak subtle banget, bener-bener wanginya tuh enak banget. Aku gimana ya, kerasa lah skincare premium gitu. Sumpah ini wanginya tuh kayak enak banget. Kalian tap-tap aja ya, sampai meresap, dia gak lama kok meresapnya. Sebenernya bisa pakai kapas, bahkan kalau kalian beli tuh nanti dapet kapas gitu, cuman aku lebih suka pakai jari, gak lengket sama sekali dan langsung ngeresap. Ini pokoknya kalian tahu kan aku anti skip toner, jadi aku suka banget pakai si Advanced Factor ini. Radiancy Advanced Factor ini fungsinya buat brightening dan anti wrinkle karena dia itu ada kandungan superberry complex, niacinamide dan juga vitamin C. Lanjut aku bakal pakai moisturizernya, ini adalah Radiancy Cream. Ini aku biasanya aku pakai sedikit, secukupnya aja, kayak gitu. Terus aku tambah lagi sedikit. Karena nanti habis ini kita bakal tetap pakai sunscreen. Ini pakainya blend aja. Seperti biasa ya, dia tuh wanginya pokoknya enak. Tuh, dia juga effortlessly banget ke blend. Ya, aku biasanya blend. Dia benar-benar gak lengket sama sekali, terus finishnya juga bagus di wajah. Gak kerasa kayak berat, pokoknya benar-benar skincare yang kayak ringan aja gitu. Bisa lihat dia effortlessly banget kan ngeblend ke kulit. Nah, dia itu kandungannya sendiri ada vitamin C di 8,5% yang udah distabilkan gitu. Pokoknya ini bagus banget. Dan emang vitamin C itu bagus banget juga dipakai di pagi-pagi ya. Ini benar-benar enak banget deh. Kalian buat yang nggak suka moisturizer berat-berat banget, ini bisa banget pakai si moisturizer Radiancy Cream dari Laneige. Yang plusnya lagi, si vitamin C yang ada di moisturizer ini dia tuh lebih efektif 20 kali lipat dibandingkan niacinamide pada umumnya. Jadi vitamin C-nya udah bagus banget buat urusan mencerahkan. Lanjut, kita pakai sunscreen. Sini aku bakal pakai Radiancy Sun Cream. Ini SPF-nya 50 PA+ dan kalian tahu aku suka banget sama sunscreen. Jadi jangan skip sunscreen. Dia tuh lucu deh. Nanti kalau kalian buka cap-nya tadi, dia tuh ada pump-nya gitu. Ini aku zoom in dulu ya, say. Radiancy Sun Cream ini sendiri dia tuh termasuk ke high performing sunscreen gitu. Karena dia tuh ada vitamin untuk mencerahkannya. Oke, biasanya aku pakai kayak secukupnya. Kalian takar nanti di jari dulu juga nggak apa-apa, tapi biasanya aku langsung tuh. Dia tuh pokoknya SPF-nya udah tinggi dan dia sekaligus mencerahkan. Aku blend dulu. Tuh. Dan tenang aja ya, dia tuh aman dipakai buat di kulit yang lagi berjerawat. Kebetulan aku lagi ada 3 jerawat aktif gitu. Pokoknya dia tuh melindungi dari UVA, UVB. Terus dia tuh formulanya mild. Tuh. Dan dia tuh gak lengket, pokoknya ringan ya. Ringan banget tuh. Bener-bener enak banget di blendnya tuh. Ini kalian bisa lihat sendiri dari aku aplikasi. Tuh, cakep kan? Terus dia juga ada kandungan ceramide sama pantenolnya. Pantenol sendiri itu bagus juga buat nenangin kulit. Kamu lagi kulitnya lagi rewel dikit gitu, ini ada pantenolnya. Ceramide-nya bagus buat skin barrier. Jadi ini tuh gak lengket sama sekali ya guys. Ini aku gimana ya cara liatin ke kalian, tapi ini pokoknya enak banget di blendnya, effortlessly.
Nah udah, kayak gini finish looknya. Ini benar-benar simple banget sih menurutku. Kayak nggak ribet dan benar-benar sesimpel itu. Jadi aku nggak malas buat skincarean di pagi hari. Apalagi aku tuh lumayan sering kena matahari. Jadi aku benar-benar harus protek skin aku dari radikal-radikal bebas yang jahat yang ada di udara ya. Dan juga tentunya dari sinar matahari. Dan seperti yang kalian tahu, vitamin C itu kan bagus banget ya sebagai antioksidan. Jadi benar-benar bisa bantu banget kulit aku untuk melawan radikal-radikal bebas yang jahat itu. Nah ini ada satu produk lagi yang favorit aku. Dia adalah Radiant C Spot Serum. Nah ini kandungannya itu ada 15,2% vitamin C dan juga niacinamide. Ini bagus banget buat spot. Tapi ini dipakainya si serumnya cuma di malam hari ya. Jadi ini biar gampang, sekali lagi aku kasih kalian step pagi-pagi dan juga step malam. Ini nanti pas kalian dapat sebenarnya dia tuh gak langsung berpipet gini. Jadi nanti ada capnya sendiri gitu, tapi pipetnya terpisah. Ini kebetulan karena aku udah pakai, jadinya pipetnya udah aku pasang. Dia tuh dalamnya kayak gini ya, tuh. Tapi harus ditutup rapat-rapat dan juga nggak boleh kena sinar matahari langsung supaya dia nggak oksidasi. Udah deh, gitu aja. Aku sih rekomen banget ya buat kalian untuk cobain si Radiant C Cream ini. Dan tenang aja, dia tuh ada ukuran mininya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau coba dulu, bisa pakai ukuran mininya. Linknya udah aku taruh di description box. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, langsung aja klik linknya. Aku mau kasih bocoran. Jadi Laneige itu lagi collab sama Chatham Atelier. Collab drink bareng nih. Minumannya itu My Radiance Drink. Itu variannya Mango Diced Tea. Minumannya enak banget, segar. Dan terlebihnya lagi kalau misalnya kalian beli sampai akhir Agustus ya, kalian bakal dapet sampelnya Laneige dan juga voucher belanjanya Laneige. Ini bisa kalian beli secara langsung di gerai-gerai Chatham Atelier atau secara online bisa. I think that's all for today's video. Thank you so much for watching. Kalau misalnya ada yang tanyain, tulis aja di kolom komentar di bawah, nanti bakal aku jawab. Nextnya mau video apa lagi nih? Komen di bawah ya. Thank you so much for watching. See you next video. Bye.